Tuh. Sampai besar seperti ini, lihat. Nah, ini di sini itu motor nggak ada nomor mesin, hatta mobil juga nggak ada nomor mesin. Makanya kita kalau mau ganti mesin itu di sini beli aja satu blok begini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video pagi hari ini saya mau sarapan pagi ya teman-teman. Tapi sekarang sarapannya tidak sendirian, tuh di mobil ada Kang Rijal dan Mas Ari. Dia belum turun. Nah, sekarang saya sarapannya mau di Abu Qasim. Di sini ada salah satu makanan terbesar yang ada di Arab Saudi. Namanya apa? Mulablab apa? Pokoknya saya lupa lah namanya itu. Nah, sekarang saya mau makan ke sana. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam doa Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa mendapatkan kedudukan haji. Amin. Nah, sekarang saya udah nyampe ke lokasi karena udah lama nggak makan apa namanya? Apa Kang? Bukan tamis apa? Kulit unta yang besar itu ya. Udah lama adanya di Abu Qasim. Ini salah satu restoran Yaman yang ada makanan besar seperti Mudir kefal Pais. Tuh, Yamani Hadromi walawen. Nah, ini Hadromi. Banyak orang yang ini udah datang sahi ada nih. Nah, ini yang gede. Masya Allah. Nah, ini ati ya, sama piring-piring ya, sama piring-piringnya. Itu ati itu apa namanya? Hah? Penggorengan. Penggorengan. Sama penggorengannya. Tuh. Wah, Ri, pakai sini, Ri. Kamu mau makan pakai sini. Emang iya? Wah, enggak. Nah, ini kering bang, selagi kering ini enak, selagi panas, selagi panas. Tuh, wow. Berapa meter kalau anunya lebaran? Ini mah. Ada nih. Asyaman juga, guys. Asyaman. Oke lah, selamat makan. Kita lanjut, guys. Sampai begini ya kalau sahi ada nih Yaman itu tuh. Jadi di setiap makanan Yaman atau restoran Yaman ini ada roti-roti ini ataupun juga ini juga atau ati ya, ini krecek lah kalau kita namanya, tongseng. Krecek, tongseng, oseng-oseng. Oseng-oseng. Coba kita makan selagi banget guys. Bismillah. Oh, kita short go. Nah, ini mulablab, ini bukan tamis, mulablab ya tuh. Oh, besar banget, coba angkat Kang. Tuh. Sampai besar seperti ini, lihat. Nah, ini masuk. Ini arika. Disobeknya gua kan kayak ini kan, kayak karet. Kayak karet ya, kayak kulit unta ya. Kayak kulit unta. Nah. Masuk. Terus ini ati ayam. Bukan ini mah kambing apa unta sih? Kambingnya ya. Ati kambing tuh lihat. Sampai lebar-lebar terus mulutnya. Katanya lapar habis ngantar siapa? Majikan dari airport. Berarti punya baksis dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya punya baksis. Wah, mantap lah pokoknya. Sampai ini sahinya sahi ada nih. Sedap-sedap. Iya, enak banget kan ini kalau rasanya mana? Manis, kan? Iya. Tuh lihat. Biarin saya enggak kesot, kalian aja berdua ya. Yang disot. Halo. Tambah manis lihat saya. Banyak anggur jal manis. Soalnya muka saya hari ini lagi enggak mau disot. Pakai GoPro malah habis baterainya. Pakai HP malah mati HP-nya. Jadi harus dipegang. Mantap, Kang. Ada rasa keju-kejunya, Kang. Mungkin orang udah pada muak ya lihat muka saya ya. Ini keju, Kang, ya? Iya. Kejunya kok tebel-tebel gini ya? Keju. Terus ini apa ini yang atas? Komplek. Komplek. Komplek berarti perumahan dong. Komplek ini apa? Berapa peperangan gitu. Oh, gitu. Iya. Bukan komplek.
Naon? Perseteruan. Perseteruan. Di gedang ini. Di gedang karek. Kayaknya pada enak-enak banget ya makannya itu. Iya. Lapar. Lapar katanya. Biarin saya yang merah aja lah. Tuh lihat. Masya Allah. Itu kok nyampe kriuknya begitu ya? Apalagi tadi pas lagi panas-panasnya. Nah, kadang suka ada yang nanyain harga. Oh iya kan? Masih tahu kan harga? Yang ini Arika. Nama harganya 15 real. Ya. Yang ini. Ya. Tadi yang ini tadi kita itu mesen ini Ati sama ini sama Sahid 3 25. Berarti berapa? 25 semuanya? Enggak, sama ini mah 40. Semua 40 real nih. Ya. Ini enggak habis ini sama kita bertiga. Berempat harusnya. Iya, berempat berlima nih. Nah, jadi harganya segitulah. Pokoknya kalau sarapan-sarapan Arab itu irit. Murah. Iya, di sini itu murah. Yang penting kita mau makan tamis, patira, kayak begitu-begituan ya. Itu irit. Irit lah. Ini kan cuma apa? Iya, terigu doang, Kang. Ya. Enggak pakai pakai susu enggak? Bukan. Enggak ada rasa susunya ya? Tariknya juga kok, mulur. Lihat. Kayak karet. Sampai kayak karet begitu. Ini mah benar-benar ini lihat. Dan dimasukin ke mulutnya mulut karet tuh, Bang. Coba. Ini mulutnya kan mulut ban setip. Ya. Ya, mulutnya mulut ban setip. Oh. Bagi jemaah haji atau umroh, silahkan kalau kesini nyoba maksub. Di Indo nggak ada, Ri. Ini sungguh-sungguh vitaminnya itu luar biasa. Soalnya dibikinnya dari pisang, keju, terus krim. Krim apa krem? Krem. Kalau krem bukan buat lulur. Buat lulur apa namanya? Kalau buat lulur badan. Terus lagi pakai madu. Ya, cuman kita tadi enggak minta madu, enggak ditaruhin madu. Ini kalau ditaruh harus dipakai pakainya juga asal-asalan ya. Iya, asal itu madu. Kalau asal-asalan? Apaan? Asal-asalan madu-maduan. Madu-maduan. Biasanya di kalau tergantung permintaan kita mau ditaruhin madu apa enggak. Cuman saya ini tadi enggak ditaruhin madu karena manisnya puyeng ya. Manis banget. Manis banget. Jadi enggak ditaruhin madu, cuman ditaruhin. Ada kan? Mana ini? Ya kalau Ati kan banyak. Ini yang susah dicari di Indo. Tamis udah banyak di kita. Ini yang susah. Kayaknya belum ada yang bikin ini ya. Ada di puncak. Sebenarnya ini khasnya Yaman sih. Condet. Hah? Condet. Ada. Padahal ini dibikinnya dari pisang. Dari pisang nih, dari ginian. Ini patira, kayak semacam patira digiling. Tapi vitaminnya, ini zaman Rasul kan makannya ginian, Rik. Makanya zaman dulu kuat orang-orangnya itu. Fisiknya itu. Udah ada. Zaman ginian. Makanya kuat badannya itu. Jalan kemana aja sampai. Ini banyak banget vitaminnya. Coba aja nih tanya. Ini makanan zaman dulu ceritanya. Iya, makanya orang sini nggak bisa dilupakan, walaupun sekarang udah modern. Iya. Kayak semacam ini apa tamis. Nggak bakal hilang orang sini makan tamis, walaupun sekarang udah modern, udah ada McD, KFC. Dulu kan nggak ada. Justru malah orang-orang sini senengan makan tamis. Kesatu murah. Kedua apa? Vitaminnya lebih banyak dari yang lain. Itu karena bulu-bulu Pakistan nyempil. Kan pakai tangan, pluk-pluk tapi dibakar. Orang sini walaupun makanan semurah-murahnya, tapi kalau bikinnya dibakar, seneng. Bakar. Iya,
Kalau patira kan digoreng, kalau tamis dibakar, itu katanya kuman-kumannya itu hilang, mati kalau dibakar, nggak nempel katanya. Makanya orang sini lihat bikin tamis kan, walaupun nggak seresik apa gitu, maksudnya orangnya aja nggak pakai sarung tangan, tapi tetap orang sini seneng. Karena apa? Iya, karena dibakar katanya. Jadi si bulu-bulu kuman-kumannya itu mati. Nah, jadi seperti ini lihat. Oke lah, kalau saya ngebelak-belak terus saya nggak makan, udah mau habis. Jadi sekarang giliran saya yang makan, ya. Nah, oke teman-teman tuh. Oke Pak Kois. Nah, sekarang saya makannya udah selesai. Nah, kalau di pojok sini tempat asir, tempat jus ya tuh. Masya Allah, pokoknya apa ketinggalan? Pokoknya ini mah Abu Qasim, nggak ada lagi. Apa? Oh iya, motor zaman dulu. Jadi cuman ada di sini. Mulablab yang besar sebesar gunung. Mulablab itu kan gunung. Nah, ini motor kalau di kita udah kayak, udah apa? Udah ke laut. Kayak Harley ya? Iya, udah kemana gitu. Tapi di sini ini baru nongol, Kang. Lagian Cina. Pemakainya aja ini, Kang. Cina. Apa namanya? Delivery. Nah, hangar tesen. Saya juga tahu di Indonesia, Kang. Pesanan-pesanan makanan. Ini tapi ini. Jadi ini sekarang tapi Kang, kalau dulu kan pakai mobil ya? Perusahaan-perusahaan itu sekarang cepat. Iya, kalau sekarang karena macet di Arab Saudi itu ya? Jadi diganti sekarang pakai motor. Nah, udah nggak, siapa yang mau beli? Loh, mau lah buat mana? Ri, biasanya di sini suka ada untuk ini. Lampunya sampai berapa ini? Untuk apa? Naruh HP, Kang. Mana ini? Bukan, naruh HP, nyari location, nyari lokasi. Sini tuh. Mana? Oh iya nih. Nah. Swedia. Ini paling 1.500, 2.000. Iya, 2.000-an lah harganya. Nah, ini tempat naruh HP. Jadi dia kalau nyari lokasi, HP-nya itu ditaruh di sini nih, teman-teman. Di sebelah sini ada logo Made in China-nya. Ada. Ya udah ya, ya. Oh, lihat. Nah, di sini lagi ngetren-ngetrennya di Arab Saudi ini. Eh, motor seperti ini. Mau beli, mau di kargo. Enggak boleh di sini. Kargo ke Indo. Kan di sini enggak ada nomor mesin. Nah, di sini itu motor enggak ada nomor mesin, hatta mobil juga enggak ada nomor mesin. Makanya kita kalau mau ganti mesin itu di sini beli aja satu blok begini. Mau motor, mau mobil, satu blok begini mesin tinggal masang. Mau milih mau yang tahun berapa. Tuh. So. Iya. Inta India. Ya. Ada India, ada India. Nah. Nah, ada sawi. Lihat ininya. Ininya apa namanya? Lampunya. Satu, ini lampu sen. Lampu sen. Dua. Ini lampu apa? Bukan, Ri, ini lampu yang biasa. Ini kayaknya lampu tembakmu yang di atas. Ini buat malam, Kang. Iya, kalau buat siang? Mas siang kan nggak ada. Nggak ada. Oh, sampai banyak banget. Jadi enaknya di Arab Saudi, teman-teman, mau ganti mesin mobil aja satu blok aja satu mesin. Karena di sini nggak ada nomor mesin. Ini baru satu bulan kayaknya. Mana? Si baru kayaknya. Mana? Oh, ini satu lagi. Ini mah beda lagi, Ri. Model lamanya, Kang. Iya. Ini mah model lama. Tuh, jadi kalau model lama cuman begini. Cuman begini doang kalau model lama tuh. Lah, hah? Indonesia. Indonesia mewujud bas hada isim syarikah. Tani, Indonesia mah bisa syarikah ada. Suzuki. Isa ada. Ada China. China ada, Suzuki. Isa ada Intamarip. Jepang. Tuh. Suzuki Koyes. Ada sini. Maaf Yaman. Ada pi Indonesia ma MC. Asal Indonesia kida pi Jawa pi ada mat lah. Maaf pi Gawi. Kang, ini lampunya kotor, kenapa, Kang? Nah, ini model lamanya, tapi sama satu perusahaan tuh. Satu pabrik. Kalau model lama begini lampu depannya enggak kayak yang tadi ya, rentek ya. Ini 2019. Mana? Kalau itu 2022. Iya, ini 2018. Nah, sekarang
yang kerja di perusahaan makanan online. Hangar ya, hangar. Iya, hangar tesen. Hangar tesen. Tesen lah. Iya. Jadi karena pakai motor. Iya. Kayak KFC, McD. Mm-hmm. Kalau dulu pakai mobil. Dulu pakai karena mobil, sekarang ya. Udah macet. Enak kalau pakai motor kan. Nah, ini orangnya nih. Mudir. Mudir ada yang tester di kampus. Kang, jadi makanannya itu bukan cuman ini doang, Kang. Wah. Jadi dari Kam? Sita. Sita Alpreal? Maaf ya, Alpen. Nah, ini 6.000 real. Berarti berarti kalau uang Indo berapa? 6.000 kali 4 18 juta, Ri. 6.000 real 18 juta. Tuh. Jadi ini bukan cuman perusahaan ini doang, Kang. Jadi mesen apa aja diantar. Tuh. Wah, tuh suaranya tuh. Bye-bye. Suaranya keren. Hah. Ada lagi. Mana? Ada lagi. Wah, ini mah keren. Mudir kaip hal? Kois? Wah, heju. Ini mah apa ini? Heju, Kang. Hauji. Heju. Hauji katanya. Kalau dia bahasanya heju, hauji. Amin, China wala India. India wala China. Lah ada. Debab. India. Nah, ini debab kalau bahasa kita mah motor, kalau di sini namanya debab. Ini dari India. Made in India. Oh, jadi musi nih. Musi nih. Minta sugul pisari kahada? Mudir. Minta sugul pisari kahada? Wala barra. Sari kahada. Oh. Jadi dia itu kerjanya di perusahaan hangar station. Jadi antar makanan ya, makanan-makanan yang mau lewat online, cuman bebas. Jadi bukan dari sini aja. Kalam India, keep hal. Kamu nas. Inta alas kam sana pi Saudi ya. Kam sana pi Saudi ya. Nah. Asan ada kalam Arabi. Wahid syahar, wahid sa'ah, dan sana. Kam. Sekarang di Rio ada banyak. Dan sana. Ngos, dan sana. Kita awal versi awal. Alatul Syarikah ada? Alatul Syarikah. Kamratib Syarikah ada? Alpen Hamsamia? Ah, kan saya. Reptosen. Saleri. Reptosen. Saleri. Tuan. Tuan. 2000. Gimana ini ngomong Arab gak bisa ngomong Inggris susah ini. Biasanya kan kalau orang India pintar. Inggris sih kampulus. Soal ya tahu ya Habib. Enggak kok. Biasanya orang Hindi pinter-pinter. Orang mau orderan. Umur. Jangan nanya umur kalau orang luar. Gak mau dia ditanya umur. Nah. Kasihan hari itu kan pesan. Telat. Halas Indaru halas. Sukron. Anak 43. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena sekarang udah panas, udah mau pulang. Oke, yuk. Jadi kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.